Saka pamit dulu ya, Pak, Mak. Doakan juga buat kelancaran Saka hari ini ya. Ya kan, Pak Deka, Runa Sanggara Lesmana? Ya, itu saya. Sudah siap, Nak? Ada barang yang tinggalan? Enggak, Pak. Sudah semua kok. Saya sekali, Nak. Padahal kamu anak pinter. Tidak apa-apa, Pak. Perubahan nasib dengan merantau, belajar di perguruan tinggi, mungkin nanti yang akan menerima saya. Ya sudahlah, Nak. Tidak apa-apa. Mungkin ini jalan terbaikmu. Biar saya Widi menuntunmu di tanah perantauan kelak. Tuntaskan kuliahmu di sana. Matur sukma, Pak. Iya, Nak. Biarkan kebaikan Pak Ketut nanti sang yang Widi juga yang balas, ya. Iya, Nak. Jangan lupa sebayang, Gina. Iya, Pak. Saya berangkat dulu, Pak. Iya, Pak. Halo. Oh, kok budak baru kok sih kok? Iya, Ibu. Nyoh, seketek makan buat koyok, makan. Makasih, Ibu. Budak kok bukan dari sini, yuk. Dari Melayu bukan, Minang pun bukan. Dari mana kok? Yang dari Bali, Ibu. Oh, dari Bali. Kok jangan makan biak makan warga sekitar, yuk. Macam teman kau itu. Makan tuh, jangan mengambil pula. Terima kasih. Yo. Dari Bali yo, Mak. Yo, dari Bali tuh. Kenapa? Enak nih, ada teman tas kreo. Hah? Apa cakap? Nah, bagus sih, langsung dikembalikan piringnya. Nah, Jok. Baru beberapa hari, kamu sudah lupa punya tradisi. Iya, ya. Pasien banget masakannya.
Betul, Bang. Besok kamu kerja di pasar. Semangat jadi porternya. Porter apanya? Tukang angkut yang ada. Dah, yuk. Kita beri sate tusuk di buat mengembalikan piringnya. Permisi, Bu. Ya. Apa kau? Ini, Bu, piringnya. Piring? Oh, yo. Makasih, yo. Kita taruh situ sejak. Permisi dulu, Bu. Yo, makasih, yo. Ya, Puri. Babi ini. Hei, Toha. Kerja yang bener. Lamun wae si Ate. Bukan Toha kan. Aranceng Sata, bukan Toha. Ah, bodo amat. Pokoknya si angkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, menginformasikan bahwasannya akan diadakan makan bajambo pada hari Jumat tepat tanggal 16 Agustus. Dimohon para ibu berkumpul sebentar di pos RT nanti sore pukul 4 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah Hawa, ikut amak ke Pak Rete. Iyo, Mak. Apa Hawa? Tak mau. Iyo, Mak. Hawa berangkat. Hei, pagi Al. Kira-kira abu bawa apa saja buat esok tuh? Bawa sajur ke diri awak. Waktu sana cakap macam itu apa? Tenang, tenang. Tak apa ini. Biar anak muda saja yang bawa bahan banyak. Kita yang tua tinggal basuran saja. Iya kan, Hawa? Ambo tak setuju jika Hawa yang pergi sendiri. Kemarin habis tercopet dionya. Tenang ini. Ambo punya kenalan teman kontrak yang biasa angkat di pasar. Dia itu sangat kuat loh. Nah itu dia. Saka. Ya Pak Rete. Yo. Terima kasih ya. Awak. Kamu di pasar apa itu? Oh iya, sama-sama. Yang bukan dari sini. Tak apa lah. Saya nak tinggal ke peranak awak. Dan panggilan sana. Ya lah sana. Ini kan. Oh iya. Ketika di Roma, bersikaplah seperti orang Roma. Saya pernah mendengar idiom ini. Abang-abang ini. Saya belum memperkenalkan diri secara langsung. Saka. Ngakan Made Karun Santara Lesmar.
awani ayo mahyo sana panggil saja yang boleh panggil kamu Jawa. Maaf sebelumnya, tapi kenapa sana pergi ke tanah Minang? Oh, awak hanya mencari kerja buat biaya kuliah di sini. Lowongan kerja di sana sangat susah. Selain itu, saya punya abang dari satu panti. Saya ikut dia. Panti? Iya, dia. Iya, Gek. Ayah, ibu sudah pergi ke alam bawah. Saya diurus sama ketua panti, Pak Kentut namanya. Beliau orang yang baik. Beliau yang membiayai sekolah saya selama ini. Iya, Pak Kentut. Sana hebat, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Dirgahayu Indonesia kali ini kita masih bisa melaksanakan acara rutinan tahunan kegiatan makan bajamboya. Untuk sebelum itu marilah kita berdoa. Untuk berdoa dipimpin Pak Tatang. Silakan, Pak. Nak sakai. Iya, Pak Rene. Sehat-sehat? Sehat, Pak Rene. Gimana? Kalau di Bali ada kayak gini enggak? Ada, Pak Rete. Mengibung namanya. Apa bedanya? Kalau mengibung itu biasanya satu piring dipakai banyak orang, Pak Rete. Kalau di Sunda? Kalau di Sunda teh namanya makan ngabotram, Pak Rete. Hampir sama tuh sama yang ini. Jangan jatuh terlalu dalam, yuk Hawa. Banyak perbedaan yang Ang dan Saka punya. Iya, Uma. Besok, kalau kau sudah kuliah di Jawa, jangan lupakan Uma, yuk. Cukup bapak kau saja yang tak pulang, kau jangan. Bapak kau tak pulang? Pantas saja anaknya macam ini. Ya, sekian makan bajambo kita pada malam ini. Semoga membawa keberkahan yo. Kanyang, kanyang, kanyang. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Saka. Iya, Pak Rete. Tolong Ang besok bantu Pak Rusti yo di rumahnya Bu Hayati buat ngecat. Siap, Pak Rete. Ini kayaknya ini. Boleh gak buat saya? Ini nah. Masih gak ya? Iya, Pak. Saka, ya. Aku balik dulu yo. Istri aku marah kalau tinggal lama-lama. Iya, Pak Rusdi. Hati-hati ya. Yo. Udah selesai nih.
Udah selesai kok? Selesai, Bu. Yap, good, good kok. Buat makan yo, jangan sampai kau mencuri lah. Seperti, siapa tuh? Kawan kau yang dari Bali tuh. Oh, dari Bali juga kan, jangan sampai mencuri tau. Ya, Bu. Yo. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya tinggal dulu. Pergilah. Apa tuh kira-kira? Pasti si budak miskin itu, si Saka itu. Tadi pagi, dia cat rumah Ambo. Ambo tinggal sebentar, perhiasan Ambo dah hilang. Tol-tol. Firullah Hayati, sembarangan saja lah kau bercakap. Mana mungkin anak baik bertingkah macam itu. Tuduhanmu tuh tak valid lah. Awak-awak ini tak percaya kok pada Ambo. Saya ada bukti. Tuh, CCTV Ambo kat rumah ada. Yo, lihatlah sono. Sudah menyebar kemana-mana, sudah tidak terkontrol lagi. Kabar ya nak Saka, nasib orang rantau di tanah orang, apalagi di lingkungan yang banyak orang kolot macam ini, memang sepat rasanya di hati. Terima kasih panglipurnya Wismi. Saka sampai disiram seperti ini, mau melawan kita hanya lima ikhlas di sini. Sudah cukup Saka jadi bulan-bulanan warga di sini, Bu, Pak. Kami sudah berita itu kemana-mana. Saka rasa sudah tidak bisa lagi tinggal di sini. Kebencian warga sudah memusat pada saya. Kita pun tidak bisa lagi beraktivitas seperti dulu. Tapi Pak, Saka sudah mulai dipercaya di sini. Gaji pun sudah berangsur naik. Ada hawa jualan Saka. Rupanya anggung kayak inyo. Begitulah warga desa Saka. Suka main hakim sendiri, padahal tak tahu kebenaran di balik suatu perkara itu. Di mano-mano jual samo kan? Kan hatimu nak Saka, besok kabari Ambo perihal kesiapanmu. Terima kasih Allah menerima saya. Saya tak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan Anda semua. Semoga kelak Yang Maha Kuasa yang membalas berkali-kali lipatnya. Pola anak Saka, awak memang anak baik. Buat Ambo, selalu teringat akan anak Ambo yang jauh merantau tak jauh Bali. Ayo Saka, lagian kamu tak mau melihat awak sedih bukan? Enggak, Bli. Ya sudah, saya pamit dulu. Saka, lakelah, lajam berapa ini? Kau tak takui ketinggalan kapalnya kah? Ospek di Jawa kan gak lama lagi kan? Ayo! Parudi, nanti tiang dititipkan surat untuk awak seperti perjanjian kita kemarin. Helmnya apa harus di
PHA lah, helmnya ketinggalan. Pak RT. Eh. Ada apa, Pak? Ambo minta maaf sekali, Pak RT. Sebenarnya ambulah yang telah mencuri perhiasan Ama dan mencuri waktu itu. Ambo ala kapalang kapui karena Pak Judi waktu itu. Oh, ampun. Kalau gini Ama mau bagaimana? Ambo, astagfirullah Amai. Linci Amba tua, muncul mangcep. Iko bagus aja, Pak RT. Rencana Ambo, Ambo mau melaporkan diri ke Nini Mama karena telah melakukan kejadian. Berarti Ambo harus siap dengan adanya kegiatan. Maling, tuli yang budiang, uang akan dibuang dari negeri ini. Ambo, siap Pak RT. Ahmad Ramo Yudi Alam. Ahmad sangat kecewa dengan Ang. Sebenarnya Amak sudah tahu kalau Ang tuh yang mencuri duit Amak. Hanya saja Amak sudah berusaha supaya nama Ang tetap baik di mata masyarakat. Tapi Ang malah macam apa nih? Balik. Turun sanak satunya, Ambu sangat minta maaf karena telah menyebar fitnah yang tak betul untuk Saka tuh. Dan Ambu juga minta maaf untuk perihal anak Ambu. Salam baik Hayati. Saka sudah tak di sini. Sekarang bagaimana awak mau bertanggung jawab? Hawa. Sebelum Batada terjawab, saya akan titipkan ini buat awak. Terima kasih, Pak Rusdi. Jangan sampai, nak Saka pasti belajar batuan di Jawa. Inyo anak yang baik kan, Hawa? Yogyakarta, 12 Februari 2019. Untuk yang tercinta, Hawani Ainun Mahya di tempat. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun kamu baca ini, bagaimana kabarmu? Kewo, sehatkah dirimu? Di tengah gemburan keterbatasan waktu dan ruang, aku menulis surat ini dengan hati selalu mengingat kebaikanmu. Seiring pena menggoreskan setiap huruf, aku merasakan kehadiranmu dalam hatiku, sekalipun jarak telah memisahkan kita. Semoga surat ini menemukanmu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ketika surat ini telah sampai kepadamu, mungkin aku sudah puluhan kilometer jauhnya darimu. Jika kamu membaca ini, tersenyumlah. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas segala doa dan semangat yang kau berikan. Kesempatan merantau ke Jawa Dwipa pun akhirnya aku dapatkan. Tolong selipkan kelancaranku menimba ilmu dalam doamu. Terima kasih telah berkenan menjadi teman pertamaku di desa ini. Rasa syukur karena pernah menjadi bagian dari episode ceritamu. Selamanya akan tercatat dalam kitab perjalanan hidupku. Dalam bersamaan kita yang singkat. Tak terhitung sudah berapa kali kamu telah menjadi penyemangat dalam masa-masa sulit dan menyertai kegembiraan saat kesuksesan menyapa. Bahkan saat semua orang membelakangiku, tanpa sadar aku membangun keyakinan kamu menjadi salah satu yang tetap berdiri di sampingku. Kehadiranmu bagaikan sinar matahari yang selalu menerangi setiap sudut kehidupan, membawa hangat dan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tiap detik di sisimu, Kiawo, adalah sebuah lukisan yang tak terlupakan dalam ingatanku. Terima kasih atas segala senyuman dan dukungan yang kau berikan. Tanpa dukunganmu, tak mungkin aku sampai sejauh ini. Tanpa kamu pula, dunia ini mungkin akan terasa sunyi dan hampa. Hatiku selalu terbuka untuk momen bersamamu.
Berharap kehidupan selanjutnya akan membawa kita dalam kebersamaan yang tak terbatas, di mana perbedaan ini hanya menjadi bagian kecil dari perjalanan hayat kita. Semoga Yang Maha Kuasa berkehendak. Jika kelak semesta mengendaki pertemuan kita, sapalah aku dengan untaian melodi suaramu. Dengan penuh rasa terima kasih atas setiap momen berharga bersamamu. Sampai jumpa. Suatu saat, tertanda, ngakan mandi karena sangkara Lesmana. Kaya, Mang Tatang, kok di sini, Mang? Iya, aing teh dibetat kuliah eta di sini. Iya, Mang. Mau ke perpustakaan, mau cari pinjaman pustaka. Iya teh kenapa? Enggak apa-apa, Mang. Cuma lihat beng-beng orang kita kenal saja. Mungun, mangga langsung ke perpustakaan. Aing meuli dareun heula. Iya, Mang. Kapan-kapan main ke kosan ya. Setiap kisah lembar jalin asmara yang ada antara diriku dengan cinta menjadi teman baikku. Kehidupan ialah sebuah panggung di mana setiap tokoh yang berbeda-beda berdiri bersama. Keseluruhan karakter mereka menonjol, tak ada yang memudar. Warna kulit, suku, bahasa, adat, serta budaya mereka berbeda. Namun, kala masing-masing menurunkan ego, merangkul perbedaan, lalu menari bersama dalam sukaria keberagaman, harmoni tercipta. Kedamaian menghampiri, berangsur-angsur menjadi lebih senang ia bersua dengan hidup. Sesungguhnya yang diinginkan kedamaian hanyalah sebuah eufoni persatuan, di mana masing-masing dari kita saling menyinkronkan diri dalam simfoni hayat. Indonesia ialah tanah yang kaya. Tak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi Indonesia juga kaya akan suku, bahasa, adat, dan budaya yang berbeda di setiap daerahnya. Maka dari itu, marilah kita rangkul keberagaman ini. Karena saat kita mulai merangkul keberagaman dengan tulus, akan terasalah kehangatan dan kebersamaan yang mengalir dalam setiap momen di hidup kita. Sebagaimana bunyi semboyan bangsa kita, bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, yang senantiasa mengajarkan kita untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan, serta menghargai dan menghormati tiap perbedaan. Sesungguhnya, keberagaman adalah kekayaan Indonesia nan unik sebagai sebuah bangsa. Uma, lihat ini siapa? Saka, cepatlah. Kak Yati. Saka. Saka, maafkan Ambu. Karena Ambu
apalah Bu Yati, saya mengerti kok. Ngomong-ngomong, Ambo ada anak baru di kontrakan. Kapan lagi, Yanti? Senang juga mantan selama ini. Kan Lai. Bangga dengan suku sendiri itu baik, asal jangan sampai merendahkan suku lain loh. Oh, bagus nih. Amai jadi bangga sama Amak. Hah? Apalah kau?